dapat mempertajam hati itu laras napa mboten? Itu tergantung niat ya. Tergantung niat. Tuh, banyak juga di sini banyak yang mulai semalam cuma jagung, wey. Jagungan, wey. Bahkan apalagi yang muda-muda. Bah, aku wis melek satu bulan ini nang orkesan terus. Itu sama juga bohong, ya. Sing dimaksud melek dalam arti melek mulai sore sampai jam 12 malam. Nah, saya udah wong Jawa biyen kan ngomong nang kok aja turu sore-sore. Dan lah ini rezeki, orang keteman berkat kan di situ ya. Yeah. Melek iso turu ku turu jam 12 malam. Nah, dalam arti kita itu melek. Karepe wong Jawa ngene. Ora numpen melek ndelok orkes ya. Ngobrol begadang tuh. Kita tuh melek dalam arti melek itu diam sambil kotak kape gumato maksudnya di situ. Kita meresapi diri di hati kita. Tanah jawab arwah ini dewi. Piye yo aku iki? Aku ki sapa? Maksudnya ku melek sampai jam 12. Iku emang menonjolkan suatu kepoweran kita dan ada energi secara positif. Nah, ojo padha ngawur tumang melek enggak boleh. Kita perlu melek yang dikatakan wong Jawa rumah kudu melek sak temene dalam hati otak ati. Nang ati iki tanah Jawa ditakoki piye iki aku mung kepiye. Makanya wong Jawa melek itu sangat penting. Dan hal-hal yang negatif dalam lingkaran lingkungan di rumah pun menurut saya ya, menurut saya itu mungkin ada hal-hal yang negatif pun kurasa tidak mampu terobos kita. Makanya yang namanya melek itu melek sangat penting. Jadi melek ini termasuk sakit menghindarkan kita dari semacam tel dan santet yang terlihat. Betul. Jenuh melek sakar mudi tapi melek menegakkan diri ngingin sambil jagung tapi sen berasa ngapa-apa sih gak masalah kalau orang-orang zaman sekarang yang melek itu malah buat ngibah zaman sekarang banyak manusia yang melek sampai semalam mas kenapa dia mempunyai kitab setan gepeng. Setan gepeng ya itu HP. Karena pengaruh luar biasa, pengaruh sangat kuat dunia ini. Maka harus sadar dan tidak sadar. Kita anggap setan gepeng yang jauh ya. Kemarin betah melek, ya. Betah melek, ya. Main HP. Nah, bolehlah seperti itu, tapi kan ya ada kekuatan yang jauh ya. Dan setelah itu, ya kamu harus tanggung jawab sama hatinya kita sendiri. Nah itu cuma kita itu belajar sedikit. Nanti tahu yang sebetulnya gimana sih tubuh iki sok piye. Tanggung jawab terus besok pagi ini gimana? Tetapkan. Setiap orang tetap mengalami seperti itu berasa. Terus menanyakan saking dari hati pribadi kiamba kali pikiran aku kata sakit menggabungkan. Betul ya. Percayalah pada hati kita sendiri, hati yang paling lubuk, paling dalam. Jangan percaya dengan bisikan. Pepatah kan ngoten ya. Jangan percaya dengan bisikan, percayalah pada hati kamu sendiri. Makanya sabola-bola ngomong percaya karo hatimu dhewe. Tapi mau disiasati ya. Takoki. Dalam arti mansur iki sapa? Aku iki terus kepiye? Aku minang kok dasar awal dia menuju ke titik terang jadi diri yang sebetulnya. Gini justru dalam keadaan malam itu kan lebih cenderung hening. Kalau hening kita lebih bisa berpikir ketika ada masalah kita cari solusinya. Itu malah justru keadaan malam kebanyakan gini.